Hari ini menjadi penting sekali karena nanti malam di Stadion Manahan Solo, Timnas U23 Indonesia akan berlaga melawan Turkmenistan di babak grup kualifikasi untuk menuju ke Piala Asia 2024. Mana Indonesia? Suaranya. Dukungannya Indonesia. Deng. Kenapa kita semangat ini? Karena warganet juga pasti semangat. Benar karena sekali. Sintayong juga semangat. Pastinya. Ya, karena motivasinya begitu tinggi dan juga semangat kemenangan. Ini sepertinya euforia sudah mulai terasa. Apalagi kita juga kemarin sudah panas, di mana pada saat kita melawan Chinese Taipei atau Taiwan, kita berhasil membantai mereka sampai dengan 9-0. Sehingga posisi kita di grup ini adalah sama nilainya dengan Turkmenistan, artinya tapi kita lebih unggul dari sisi gol. Itu ada polling tuh Febrian, coba dibacakan. Ya, kita akan lihat ya. Kita juga sudah melempar polling untuk Anda pemirsa di X ini, apakah Garuda Muda Indonesia akan lolos ke Piala Asia U23? Ada sebanyak 83% yang setuju, optimis. Tapi kok masih ada juga ya 17% yang mengatakan tidak. Ini gimana ya Naila ya? Oke. Tapi kalau kita lihat lagi dari warganet Instagramnya Metro TV ini, semuanya mengatakan setuju. Indonesia pasti bisa. Indonesia menang. Indonesia juara. Indonesia juara. Semoga menang 10-0 ya. Oke, gini deh prediksinya berapa menurut kalian ya? Boleh kalian share semuanya gimana prediksinya dan juga optimis nggak Indonesia bisa menang di kualifikasi Piala Asia 2024 nantinya. Betul. Tentunya. Nah, ini merupakan laga yang krusial ya di pundak Pratama Arhan dan kawan-kawan. Ini bukan hanya menentukan sekedar pertandingan kualifikasi Piala Asia U23, tapi juga dalam laga malam ini akan menjadi sejarah bagi Timnas Indonesia jika menang. Timnas Indonesia U23 ini ya, jika berhasil mengalahkan Turkmenistan, untuk pertama kalinya Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Doha, Qatar. Jadi ini, doanya harus ekstra nih ya. Membanggakan sekali tentunya. Grafik Timnas Garuda Muda juga selalu meningkat seperti itu ya. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya kita juga selalu menang, selalu menorehkan prestasi. Semoga impian dan juga cita-cita anak bangsa untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang sepak bola ini bisa segera terwujud ya di kancah internasional. Nah, menurut kalian apa yang paling bisa menjadikan Indonesia nantinya menang di pertandingan di kualifikasi Piala Asia 2023-2024? Nanti seperti apa dan peluangnya bagaimana? Ayo kita sama-sama silakan melibatkan komentar. Partisipasi kalian untuk bisa berkomentar di sini. Dari yang mau gabung bersama kita bisa loh, nanti kita akan join live bersama dengan kalian. Iya, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan lupa join dan juga jangan lupa komentar, karena kalau sudah jeda kita akan kembali dan kita akan baca semua komentar kalian dan juga kalian bisa bergabung bersama kami. Tetap bersama kami di Newsline. Sesaat lagi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.